Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hanya dengan berbagai macam kesibukan kita bisa bertemu di sini sedikit untuk refreshing atau memang menghilangkan kepenatan-kepenatan, aduh, luruskan atau otot-otot tegang ini mungkin bisa apa ya Bu Mira ya, senyum-senyum ya tadi Bu Mira bisa relax gitu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita langsung pada kegiatan ice breaking atau senam bersama nanti teman-teman. Baik teman-teman, tarik nafas dulu, mungkin bisa tepuk tangan semuanya. Oke, perjalanan tadi luar biasa ya, mungkin kita seperti Ninja Hattori, tapi itu menjadikan kita tambah bersemangat, menjadikan pengalaman tentunya yang menyenangkan untuk teman-teman kita semuanya.
Ya, waktu karena sendiri, alhamdulillah bisa ikut ke kita. Belum tahu padahal rumahnya dekat di sini di Ciomas. Ciomas lu dekat ya ke sini ya? Dekat ke. Tapi biasa ngetrek terus kan pakai motor. Biasanya rajin tuh kemana-kemana ya pakai motor. Terima kasih Bu Atun dan alhamdulillah kita menerima semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, barangkali saya ya informasi tadi Bu Wati sudah menyampaikan informasi tentang nanti program kerja kita ya Bu Penny ya, yang untuk mulai bulan Januari ke sampai dengan Juli. Sebelumnya saya infokan dulu ini ada tentang BOP, tentang BOP dulu ya. Bogor Utara, alhamdulillah hanya TK Alki ada? Oh nggak ikut ya? Di sini sekolah ada sekolah yang masih selisih belum mengisi link. Jadi tapi Utara TK Alki saja nih, TK Alki yang lain Pak Ud. Ya. Yeah. TK Alki aja alhamdulillah, kalau Utara cuma satu, luar biasa. Tepuk tangan dong. Bu Kiki ini kenapa nggak ikut? Bu, kenapa tuh? Oh iya ya. Ya. Oke nanti saya infokan di grup ya. Pintar-pintar semua Utara nih. Wah Tuhan, alhamdulillah hebat ya. Sombong kali ya. Sepit. Iya, ada ketua GTKI di sini, oh, kota ya, kecamatan. Itu tentang informasi ya, tentang ada Bu EN ya, Bu Nini. Satu tentang informasi BOP, yang kedua tentang tahun ajaran 2023 nanti barangkali ibu-ibu kan sudah mendengar kurikulum prototipe ya, ada yang ngomong prototipe ya, kemarin juga ramai ya buatnya di sana, ada yang ngomong bukan apa tuh, jadi prototipe iya nah ya. Yang disebut kurikulum operasional sekolah, jadi bukan KTSP lagi nanti, jadi KOS, kurikulum operasional sekolah. Ya. Nah, kurikulum prototipe ini adalah pilihan buat ibu-ibu, pilihan
buat para lembaga. Jadi nanti ada tidak wajib, sifatnya nanti tidak wajib, tetapi itu merupakan salah satu pilihan. Jadi ada yang memang belum bisa melaksanakan, ya tidak apa-apa. Nah, itu memang harus khusus terperinci apa syaratnya, kita harus ikut kurikulum prototipe itu, karena kan harus terperinci ya, harus khusus gitu. Jadi ini sebagai gambaran saja, nanti di tahun 2022 tahun 2023. Kemudian mungkin pemberlakuan buku 12 buku ya Bu Yanti ya. 12 buku itu kan yang 7 modulnya hampir sama, berat sama ya, yang 7 modul ini berarti tambahannya tinggal 5. Nah, tinggal 5 ini yang harus kita kupas karena memang belum pernah. Jadi ya memang PR kita ya Bu Yanti ya. Atau nanti sekilas saat ini Bu Yanti 5-nya apa saja disampaikan atau nanti gambaran aja apa saja. Karena mau tidak mau memang kita harus mempelajari itu disebutnya kurikulum darurat untuk kita. Ingat kan waktu awal pandemi kita pakai yang berapa buku saku itu kan ya, tahun 2020, lanjut 2021 yang 7 modul ini. Insya Allah mungkin nanti tahun 2022 plus yang 12 modul. Saya juga sempat berpikir katanya darurat, tapi kok modulnya jadi banyak ya buat Bu Yanti, gimana itu? Karena saya kebetulan tidak mengikuti saat itu, yang mengikuti Bu Yanti dari Ormin, pengawasnya koordinator ketua PPKS-nya Ibu Imas saat ini. Tapi memang Bu Imas juga, kita juga belum sempat Bu Yanti, pada waktu belum sempat disampaikan kepada kita ya Bu Atun ya. Ayo nanti kita bareng-bareng saja buka bersama-sama. Selanjutnya direncanakan tahun yang besok nih, ada yang belum ter-SK-kan ya, kalau nggak salah Anaba ya belum ter-SK-kan, Al Jafar, kemudian Bu Eva, sehat ya Bu Eva? Oh Bu Eva, mau kemana? Iya, pakai motor ya. Alam kenapa katanya? Bu Akbar, Bu ini ada acara ya? Maria. Alhamdulillah Anaba hadir. Anaba tadi kata saya teh ini anak yang hilang. Anak hilang kemana aja nih? Alhamdulillah hari ini ya Bu. Mulai hari ini hadir terus ya Bu. Kan udah selesai kuliahnya. Kemarin kan asalnya kuliah kan alhamdulillah udah selesai ya. Lanjut ya. Direncanakan tahun ini berarti ada yang belum ter-SK-kan, ada beberapa sekolah yang belum ter-SK-kan, memang diantaranya Baitul Mukminin juga ya Bu Ati ya, Anaba, banyak di tahap ketiga Bu. Di Timur sama juga kan ada apa ter-SK-kan ya semuanya, yang PTM ada yang belum ya, yang ter. Nah, insya Allah menyusul. Tapi kemungkinan di tahun ini harus semua sudah mulai dengan PTM. Tapi anak yang harus didata, anak-anak yang usia 6 tahun itu divaksin. Nah, saya kaget juga karena Bu Dian kemarin kasih surat, ada surat dari Puskesmas.
Jadi kita belum, bahkan kita belum tahu gitu. Jadi tolong, karena puskesmas itu tidak koordinasi ke dinas, tidak, ya, karena mungkin sasaran dia juga punya sasarannya ke langsung ke sekolah. Tapi kan kita selaku dari dinas pendidikan kan harus tahu ya, kalau di SD sudah terjadwal bahkan dari masing-masing sekolahnya berapa orang. Jadi mohon kepada ibu-ibu ya. Iya, orang tua sama Akbar ya, saya lihat begitu. Terus itu puskesmas yang di ini ya, yang di Melayu. Pamikul. Jadi utara itu kan ada puskesmas macam-macam, satu di Pamikul, kemudian yang di sana. Almarhum masuk nggak, Bu Ami? Nggak, belum ada surat. Baru di WA aja, Harusnya kan tidak begitu ya, tidak serta-merta ada surat mau divaksin. Sebetulnya karena kan kita harus koordinasi dengan orang tua dulu, mau apa tidak ya orang tua. Iya, khawatirnya kan banyak, khawatiran orang tua dengan anak divaksin gitu. Jadi udah ada di puskesmas, ya, dari puskesmasnya. Boleh kemana saja, cuma kebetulan di Bogor Utara TK yang ditunjuk itu TK Akbar dan TK Rahman, gitu. Yang lainnya ada di SPS, ada di mana, gitu ya. Jadi untuk yang minggu ini, iya betul. Kemarin sih memang kalau saya cuma tinggal sisanya karena yang kemarin udah ikut ke SD. Jadi ada juga beberapa kayak. Misalnya yang dari luar mau ikut, mangga silakan. Jadi emang itu ditargetkan sampai 100 anak di TK ITR. Setiap hari, Bu. Jadi misalnya hari ini di TK ITR Rahman, hari Selasa ini di Akbar, nanti Sabtu di Rahman, yang paling ada di SPS, yang lainnya.
Iya, jadwalnya nanti ada. Iya. Kalau orang tua siswa saya, kan saya hari Sabtu dapat ya, Bu. Oh, sudah. Kalau di TK saya mah sudah. Iya. Jadi hanya membawa kakak dan kartu screening saja. Iya. Ada ya. Kemarin sih kalau yang dari webinar yang kemarin dari Dirjen Pak Utik Dasmen ya Bu yang saya dengar. Jadi diharapkan untuk satuan pendidikan dan guru-guru untuk push orang tua kalau yang akan PTM itu harus divaksin gitu. Memang tidak menjadi syarat, tapi kita harus memberikan gambaran kalau vaksinasi mereka itu harus mereka tuh harus divaksin gitu, atau ke tempat vaksin. Makanya mau full PTM 100% kan, tergantung juga PTK-nya. Ada juga PTK yang menolak misalnya gitu. Nah itu juga harus kita beri pengarahan untuk mendapatkan vaksin secepatnya. Gitu. 6 tahun di bulan ini Bu, boleh. Kalau yang udah 6 tahun di bulan Januari ini, awal Januari ini boleh. Iya. Iya, jadi pada saat divaksin sudah 6 tahun. Untuk yang pertama kali ibu guru, dan ternyata yang kita laksanakan adalah selangkah dengan kegiatan-kegiatan berikutnya, sehingga kita tidak lagi mengadakan kegiatan yang serupa, tapi kita sudah tinggal mengambil siapa juara dari bulan Mei itu, begitu ya. Selanjutnya di bulan Agustus, September, alhamdulillah sudah terlaksana, tapi ada beberapa kegiatan yang memang kita tidaklah adakan karena tidak terlaksana, karena ada beberapa kegiatan kita yang berbarengan bentrok dengan kegiatan dinas dan kegiatan IGTK. Banyak sekali yang seperti itu, akhirnya ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita laksanakan sama sekali gitu. Tapi insya Allah yang tidak kita laksanakan di semester lalu ya, yang tidak kita laksanakan di semester lalu akan kita tarik kembali, akan kita programkan kembali di semester yang akan datang. Ya, terutama di 8 SMP mungkin nanti akan ini sekali ya, karena kemarin baru sedikit yang kita pegang untuk 8 SMP-nya ya. Banyak yang belum kita pegang. Mungkin hari ini kita hanya koordinasi, dan kemarin pada tanggal berapa ya? 28 dan 29 ya. Pengawas mengadakan kegiatan di Hotel Asana, membicarakan tentang segala kegiatan kita yang akan datang seperti apa. Dan di sana juga dibicarakan beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, yang memang seharusnya nanti kita laksanakan di sekolah di semester 2 kalau bisa kita laksanakan. Ada beberapa kegiatan yang harus diintegrasikan ke dalam pembelajaran kita. Antaranya ada PSF, ada literasi, ada LDP, ada beberapa ya, ada 5 kalau nggak salah. Nah itu kan ada utusan dari gugus ya Bu Feni ya. Nah untuk menyamakan konsep, Bu Feni punya rencana. Waktu itu ngomong-ngomong bisik-bisik sama saya. Ngomongnya sih belum ini, tapi bisik-bisik aja. Buati, kita bikin ini yuk. Kan karena ini harus terintegrasi di dalam RPPH, RPPM dan program semester juga ke dalam KTSP. Gimana kalau perwakilan yang mengikuti pelatihan PSF, literasi dan yang lain-lain itu kita kumpulkan dulu bersama-sama, kita buat konsep bagaimana konsepnya untuk masuk ke KTSP, bagaimana masuknya untuk ke RPPM, ke RPPH, dan pelaksanaannya nanti seperti apa begitu. Nah itu nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Jadi jangan sampai nanti ada kesan begini, oh ada PSF berarti bikin RPPA, RPPH untuk PSF, ada LBB berarti bikin RPPH untuk LBB,
gitu. Jadi jangan ada pemikiran yang seperti itu dari ibu guru kita, begitu. Nanti yang baru mungkin baru kita kepala sekolah, ibu guru belum mengerti sepenuhnya ya. Ada ibu guru yang sudah mengerti, tapi belum ada yang belum mengerti sepenuhnya. Nah untuk itu mungkin nanti Bu Feni akan menyiapkan tanggal ya, waktu, begitu, kapan kita akan mengumpulkan. Kalau bisa sih Bu Feni Januari, jangan sampai akhir, di pertengahan ini kita udah semuanya ini, karena kan Januari itu harus sudah mulai siap semuanya, begitu. Jadi kita siapkan dulu teman-teman semuanya, kita undang semuanya, kita samakan, karena ternyata ada irisan apa ya, ada keterkaitan antara PSF, LBB, literasi dan yang lainnya itu ada keterkaitan. Nanti kita akan ambil yang keterkaitan itu masuknya di mana, kita masukkan gitu loh. Jadi nah teman-teman semuanya nanti yang ikut pelatihan itu nanti akan, oh ini loh, oh ternyata kok finansial ada tentang hematnya, ternyata di literasi ada hematnya juga. Yang hemat itu bentuknya seperti apa, di literasi yang hemat di PSF itu yang seperti apa, begitu ya. Nah nanti kita satukan konsepnya seperti apa, begitu. Jadi mudah-mudahan nanti dari Bu Feni akan mulai seperti ya Bu Feni, paling nggak minggu terintegratif semuanya. Tapi harus ada apa ya? Jangan sampai begini Bu. Semuanya terintegratif, tapi harus ada apa ya, tanda gitu loh. Disebutnya ya, saya bingung ngomongnya. Jadi gini, hari ini temanya ini, kegiatannya ini. Untuk PSF-nya, kegiatannya masuk nggak sih di PSF? Nah, kalau mau masuk berarti ada checklist atau bagaimana? Itu nanti kesepakatan kita di kecamatan. Keterangan di belakang boleh. Ya. Bukan kasih aspek tetap masuk, tetap ada aspek di dalamnya. Aspek kita 6 aspek termasuk semuanya, tapi di kegiatan itu ada kegiatan yang menunjukkan bahwa ada kegiatan PSF-nya, ada kegiatan literasinya gitu loh. Jadi ada kegiatan itu menyangkut semua aspek dan semua pengembangan yang ada dari literasi dan sebagainya begitu. Kita akan bicara secara secara detail oleh kita. Mungkin nanti kita akan mengundang Ibu Yanti. Di sini ada Bu Yanti yang dipanggil dan lain belum ya Bu. Bu Yanti itu sudah mengikuti kegiatan apa waktu itu Bu yang 12 banyak ya. Aduh. Karena Ibu pusing, nanti saya bantuin ya. Saya bukain satu-satu ya Bu. Nanti kita bantu Bu Yanti buka satu-satu. Nanti Bu Yanti bisa ngasih jalan tengah untuk kita seperti apa, begitu ya. Kita punya Bu Yanti, begitu. Saya rasa untuk hari ini tuh Bu informasinya seperti itu dulu, kondisi seperti itu. Mungkin nanti ada Bu Haji Ais akan menambahkan. Mangga Bu. Semangat ya Bu. Itu jawaban semangat. Agak sesuai. Masa ada tanya ini ada bingo loh. Ya Allah, gak sempat Bu ya. Saya. Nah, ini acaranya saya kasih bocoran lagi biar semangat ya. Ada tim senang ya. Siap tim senang ya. Ulala. Iya, saya mohon bantuannya dari sekarang kepada tim senang Ulala, nanti akan kemarin kisah kata saya senang SKJ 92 kata Bu Nora, kata saya jangan yang 88 aja, Bu lebih tua lagi ya ternyata, tapi nggak sanggup ceng, yang viral, insya Allah. Nah. Ya pokoknya jangan lupa ya, ada senam, ada door prize, ada apa ya, udah itu aja sih acara yang intinya. Senang-senang. Rutin ya, sehat-sehat. Makan-makan ada enggak? Ya, tim senamnya siapa aja coba? Tim senam Ulala? Ulala? Itu aja deh, iya. Oh, satu lagi pensiunnya ya, Bu Desi. Iya, tenang loh. Oh iya,
pas gak ada itu pas kalau oh ya nih kami minta bantuannya Bu En. Kemarin kita hasil rapat ya, selain bertiga nih yang sudah ready dari TK Kartini, Bu Dwi ya, Bu Dwi bukan nanya ya, Bu Dwi terus ada dari Alkit ya, jadi gak pilihan telingnya lumayan gitu kan. Kan setelah siapa? Oh iya Bu Nora. Bu Nora, iya. Nah, jadi 6 orang ya tim senam mulai saat ini, jadi sudah mempersiapkan kira-kira mau senam apa gitu ya. Ya Bu ya, eh tapi jangan minta jatah seragamnya. Sama pakai seragam itu ya. Oke baik, itu saja pengumuman dari kami tentang kegiatan PGRI, program kami ya. Nah selentingan juga, ini mah hanya info saja. Kami dari PGRI di acara ini alhamdulillah bisa menyumbangkan sedikit untuk kontribusi teman-teman yang berupa tadi rebusan itu ya. Alhamdulillah ada kontribusi dari, terima kasih loh atas teman-teman yang sudah iurannya luar biasa. Di utara tuh hebat ya, karena saya pernah pegang di kecamatan lain sebagai bendahara, itu di sini tuh ketika dikasih info masuk, ya itu bayar apapun gitu ya, jadi udah noted tuh beneran yang gercep gitu untuk membayarkan iuran-iuran. Terima kasih banyak, karena itu juga untuk ya untuk kegiatan kita juga ya. Alhamdulillah terima kasih banyak teman-teman, semoga berkah rezekinya semuanya, sekolahnya tambah hebat, tambah sukses, banyak muridnya, amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari PGRI, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy. Satu. Ya yang sama-sama kita hormati, kita cintai ibu pengawas, ibu Katun, kemudian juga ketua IKT KKI Kecamatan Bogor Utara, ketua TPGRI, ketua PKG dan teman-temanku yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, berkumpul ya setelah sekian lama kita tidak ketemu. Tadi ya, kalau sekarang kita kepala sekolahnya, besok kita ingin mengajak guru-gurunya. Ibu ingin saya sampaikan beberapa hal, menyambung tadi Bu Zilis mengenai beberapa modul yang sudah kita saya ikutkan. Itu kan ada yang tentang bagaimana tentang mengenal jati diri anak, kemudian bagaimana membuat pembelajaran berbasis buku cerita, kemudian juga tentang bagaimana budi pekerti, penanaman budi pekerti anak. Kemudian tadi Bu Zilis juga menyampaikan tentang bagaimana membuat suatu pembelajaran tentang hari-hari besar, mau nasional, mau agama dan sebagainya. Dan satu lagi mengenai kurikulum operasional sekolah. Sebetulnya kurikulum operasional sekolah itu lebih ditekankan kepada apa ya, muatan lokal atau kearifan lokal yang teman-teman miliki sendiri di sekolahnya. Jadi apa sih yang kita miliki, kelebihan apa, itu yang ditampilkan di kurikulum kita. Seperti itu mengenai yang tadi lima tadi ya Bu ya, karena nanti teman-teman kita pelajari. Dan kedua, saya ingin menginformasikan, ini belum di-share di mana-mana gitu ya, ini baru di-share di sini. Sebenarnya saya bersama Pauli dan Ibu Dwi sudah janji semalam mau mengadakan diskusi gitu ya, tapi karena Ibu anaknya sakit jadi minta diundur siang ini. Jadi saya berdiskusi dengan Ibu Dwi, tapi karena kita berkumpul jadi saya sampaikan sekarang bahwa kita sebagai guru paru, terutama guru ya, itu harus mengikuti diklat penurunan stunting. Jadi minggu depan ini harus diikuti oleh guru PAUD. Dan saya berharap karena ini kan mandiri ya, apa sih namanya, belajar sendiri langsung, daftar sendiri mengenai SIM, lalu SIM PKB. Jadi nanti buka tahu tanda SIM PKB, masuk ke seri PAUD ya kalau masalah, masuk ke seri PAUD, masuk ke ayo belajar, masuk ke diklat teknis. Ini namanya diklat teknis. Diklat teknis penurunan stunting. Dan mengenai stunting ini harus dikuasai oleh para guru PAUD, karena berkaitan dengan PAUD HI. Apalagi yang guru-gurunya atau yang kepala sekolahnya kemarin sudah mengikuti juga pelatihan PAUD HI bersama TMA Cecep ya. Itu wajib memasukkan. Masih Cecep harus memasukkan gurunya di diklat ini. Diklat ini selama 14 hari. Tapi jangan berpikir 14 hari itu harus nongkrong di depan laptop. Karena belajarnya mandiri, ibu bisa masih mencari waktu. Jam berapa ibu mau buka? 1-2 jam. Karena belajarnya mandiri. Tapi nanti ketika ada momen untuk kolaborasi,
itu disaluring dengan teman-teman yang lainnya gitu. Dan diklat ini dibuka sebanyak 10 angkatan sampai sekitar bulan April atau Mei akan terus. Jadi sekarang kalau kita langsung aja ganti-ganti gayanya, ini langsung kita ketes. Siap. Ganti-ganti aja terus gayanya, ini puter terus jalan. Kita pulang menuju Bogor.